Halo saudara-saudara dan teman-teman semua, selamat jumpa dengan Demon Channel. Pada kali ini saya mereview binatang kecil yaitu lalat. Ini adalah lalat yang sedang merubung atau meroyok sesuatu di tanah. Apa gerangan yang dimakan oleh lalat itu? Marilah kita ikuti video ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kita lihat yang terhubung atau dikeroyok oleh lalat ini hanyalah tanah, seperti tanah-tanah yang sekitarnya. Tetapi mengapa yang dirubung atau didiami itu hanya sekitar itu-itu saja, hanya seputaran itu-itu saja yang dikerubuti oleh semua lalat yang ada, baik yang baru datang maupun yang sudah pergi? Semuanya hanya menghisap sesuatu di situ-situ saja. Apakah gerangan yang dimakan atau dihisap oleh beberapa ekor lalat ini? Lalat ini tadi bila melihat ada suatu tangan berkelipat sedikit saja, semuanya sudah kabur. Ini kalau dilihat dari dekat seperti ini. Ini dia yang dihisap oleh lalat itu. Kalau dilihat, ini hanya tanah biasa seperti tanah-tanah yang lain di sekitar lalat yang tidak dikerumuni oleh lalat manapun. Dan kalau kita amati, hanya tanah ini saja yang dikerubuti oleh banyak lalat. Apa gerangan dan apa yang terjadi dengan lalat-lalat ini? Nanti kita akan dapat jawabannya, mengapa semua lalat bisa mengerumuni suatu tanah yang kelihatannya biasa-biasa saja, sama dengan tanah-tanah yang lain. Karena di sekitar itu tanahnya warna dan semuanya sama saja dengan tanah yang dikerubuti atau dikerumuni oleh lalat ini. Tapi tanah yang selama ini dikerubuti oleh lalat ini kelihatannya seperti berkurang atau sedikit hilang atau lekok atau terkurangi daripada tanah-tanah yang lain. Ini karena tanah yang dikerumuni oleh lalat ini terinjak-injak dan ada yang terhisap oleh lalat. Makanya tanah ini jadi lebih rendah atau berkurang dibanding dengan tanah-tanah di sekitarnya. Saudara-saudara, mengapa tanah yang ini selalu dikerumuni oleh lalat sedangkan tanah-tanah di sekitarnya itu tidak? Nanti akan tahu jawabannya setelah
saya telusuri. Biasa ibunya cerita dirawat, lalat-lalat ini masih terus mengerubuti tanah ini. Lalat-lalat ini saling bergantian mengerubutinya. Kalau yang sudah terbang kelihatan seperti menghilang begitu saja karena cepatnya, kecepatan terbangnya sangat tinggi, sehingga yang menghilang atau yang terbang seperti menghilang begitu saja. Ini masih ada 5 lalat yang mengerubuti tanah ini dengan lahapnya. Mereka mengerubuti dan menghisap sesuatu di tanah ini. Itu ngadek malah suka. Dan sebelumnya tidak sambil menunggu bagaimana atau apa yang terjadi dengan tanah ini, saya akan berbincang sedikit, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi siapa saja. Ternyata sesalah satu makhluk ada yang senang menggunakan. Dengan demikian berarti sesuatu apapun di dunia ini adalah berguna. Seperti yang dimakan lalat ini ternyata adalah, setelah saya telusuri tadi, ternyata ini adalah ludah orang. Ludah orang, mungkin ludah yang agak berbau atau habis makan apa gitu. Karena dengan ludah ini semua lalat mengerubuti tanah ini. Ternyata tanah ini adalah tanah bekas diludahi orang. Itulah saudara-saudara tentang apa yang terjadi dengan tanah ini sampai-sampai dikerubuti oleh lalat. Sekian, terima kasih.